Al Secret King Season 95. Bab 941, Posisi Tak Terkalahkan. Dengan ekspresi percaya diri, Ming Han berdiri di tengah halaman mistik sejak lama dan memanggil tripod senjatanya. Dengan keras, itu mendarat di tanah. Banyak pembudidaya melihat dengan ekspresi terkejut. Tripod senjata setinggi manusia dan tubuhnya kokoh, berkilauan dengan kilau logam emas gelap. Empat bola api neraka diukir di sekitar dinding tripod, seolah-olah akan menyala kapan saja. Yang terpenting, ada 6 pola dharma pada tripod. Itu adalah senjata dewa dharma yang disempurnakan. Ini adalah tripod Netherworld, senjata dharmik takdirku. Ming Han berkata dengan bangga, saat itu, aku berhasil menyempurnakan senjata dewa dharma yang disempurnakan dengan bantuan tripod ini. Ah, Ming Han sangat kuat. Jika dia bisa memperbaiki senjata Dharmic Lord yang disempurnakan lainnya, bukankah 100 sekte penyempurnaan pasti akan kalah? Tuan Aula Helvire Hall saat ini adalah Grandmaster penyempurnaan senjata teratas dari daratan Tianhuang. Sekarang mereka memiliki penerus seperti anak ini, kebangkitan Helvire Hall hampir tak terbendung. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Ini adalah pertama kalinya banyak pembudidaya yang hadir mendengar tentang Ming Han dan masalah ini. Merasakan tatapan dari sekelilingnya, Ming Han senang dan berbalik untuk melihat Liu Hanyan dari 100 sekte penyempurnaan dengan tatapan provokatif. Liu Hanyan mengatupkan bibirnya erat-erat, tampak gugup saat tekanan pada dirinya meningkat. Dia memberi tekanan padamu, jangan jatuh untuk itu. Su Zimo mengingatkannya dengan lembut, tidak mudah untuk memperbaiki senjata dharma bawaan. Hanya ada peluang sukses jika waktu, lokasi, keberuntungan, lingkungan, dan banyak faktor lainnya digabungkan. Meskipun Su Zimo belum pernah menyempurnakan senjata dharma sebelumnya, dia memiliki dasar penyempurnaan senjata dan memiliki pengetahuan yang diberikan kepadanya oleh Dao Lord Extreme Fire. Dia memahami teori di balik kerajinan itu. Dao Beying Yuding menambahkan, saudari junior Liu, santai dan lakukan yang terbaik. Kakak senior Liu, kamu pasti bisa melakukannya. Kakak senior Liu, kalahkan dia. Banyak pembudidaya dari 100 sekte penyempurnaan bersorak untuk Liu Hanyan juga. Liu Hanyan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan penuh semangat. Saat itu, Leng Rou yang baru saja dianugerahkan gelar Master Jimat Agung berjalan perlahan dan mengangguk pada Liu Hanyan. Rekan Taois Liu, saya berharap Anda sukses. Meskipun keduanya berada di ranah Nas Chen Sol, peri Leng Rou jauh lebih terkenal darinya. Apalagi mereka tidak saling mengenal. Sekarang dia menerima dorongan Leng Rou, Liu Hanyan merasa tersanjung dan santai. Dia membalas sapaan itu dengan senyuman. Terima kasih, peri Leng Rou. Leng Rou mengangguk dengan ekspresi menyendiri seperti biasanya. Ketika semua orang dari 100 sekte penyempurnaan melihat peri Leng Rou mendekat, mereka tidak bisa menahan perasaan gugup dan gelisah. Ratusan pembudidaya sekte penyempurnaan menghabiskan hari-hari mereka untuk menyempurnakan senjata dharma dan sebagian besar adalah pria kasar. Banyak pembudidaya tersipu dan bahkan tidak berani menatapnya. Leng Rou melirik pria berjubah hijau di sampingnya dan tersenyum. Rekan Taois Mo Ling, terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya. Jika nyaman, silakan datang untuk mengobrol. Petik 2. Lihat, peri Leng Rou tersenyum pada Mo Ling lagi. Peri Leng Rou sepertinya mengundang orang itu. Ayah, bayangkan mereka berdua berdiri bersama. Sungguh pemandangan yang buruk, ini seperti menanam bunga di kotoran sapi. Banyak pembudidaya mengeluh secara internal. Para murid dari 100 sekte penyempurnaan tercengang dan rahang mereka hampir jatuh. Baik. Bangkit, Su Zimo pergi bersama Leng Rou. Di bawah tatapan iri dari para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, Leng Rou memimpin Su Zimo, Little Fatih, Ji Chengtian dan Si Jian melewati kerumunan dan tiba di Mystic Tea Tree. Dao Lord Lan Yue mengerutkan kening ketika dia melihat itu. Dia benar-benar tidak ingin melihat Leng Rou terlibat dengan cara apapun dengan Mo Ling dari 100 sekte penyempurnaan. 100 sekte penyempurnaan sudah dalam situasi genting dan bahkan mungkin tidak bisa melewati ini. Adapun Mo Ling, dia pasti akan mati karena dia menantang Ye Tian Cheng. Tuan Sekte, biarkan dia. Seorang tetua dari Tousan Clan Sekte berbisik, pertempuran Paragon akan segera dimulai. Mo Ling itu tidak akan bisa menghindarinya. Ya. Dao Lord Lan Yue mengangguk dan mengabaikan Su Zimo dan yang lainnya.
deteksi kesadaran roh diblokir di bawah pohon teh mistik ini. Bahkan jika kita mengirim transmisi suara menggunakan kesadaran roh kita, tidak ada cara untuk mengungkapkannya. Suara Leng Rou terdengar di benak Su Zimou dan yang lainnya. Kakak, apakah itu benar-benar kamu? Little Fatty tidak bisa menahan diri lagi dan yang pertama bertanya. Jika bukan karena terlalu banyak pembudidaya di sekitarnya, dia akan menerkam dan memeluk Su Zimou. Su Zimou mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan emosional, aku kembali. Si Jian bukanlah orang yang banyak bicara dan hanya tersenyum bodoh di sampingnya. Dia juga sangat senang bisa bertemu kembali dengan seorang teman lama. Aku mendengar tentang semua yang terjadi pada kalian. Su Zimou berkata, awalnya, saya pikir Diyin akan menghadiri pesta teh ini. Namun, sayang sekali dia tidak datang. Dia beruntung bisa lolos dari ini. Berhenti sejenak, Su Zimou menatap Little Fatty. Jangan khawatir. Setelah pesta teh ini selesai, aku akan membunuh Diyin secara pribadi dan membalas dendam untuk kalian. Kak, jangan gegabah. Little Fatty menjawab dengan tergesa-gesa, Diyin telah berkultivasi ke ranah Void Reversion. Tidak akan terlambat bagi Anda untuk mencarinya setelah Anda mengejarnya. Kami juga tidak terlalu menderita. Selanjutnya, Ye Tiancheng sangat kuat dan tidak kalah dengan Diyin yang lama. Kakak, jangan meremehkannya. Petik 2. Little Fatty khawatir dan diingatkan lagi. Iya. Su Zimou mengangguk. Zimou, kemana saja kamu selama ini? Kenapa aku tidak mendengar kabar darimu? Leng Rou memandang Su Zimou dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan prihatin. Su Zimou mengingat hari-hari di Tousan Demon Valley di mana dia memerintah tertinggi dengan monyet dan yang lainnya dan tidak bisa menahan senyum. Setelah meninggalkan medan perang kuno, aku pergi ke Tousan Demon Valley. Su Zimou menceritakan pengalamannya di Tousan Demon Valley. Mereka secara alami memiliki banyak hal untuk dikatakan setelah bersatu kembali setelah sekian lama. Tanpa disadari, waktu berlalu. Pertarungan untuk penyempurnaan senjata di tengah halaman telah mencapainya. Termasuk Ming Han, ada ratusan master penyempurnaan senjata dari seluruh benua tengah yang menantang Liu Hanyan. Pada saat itu, selain Ming Han dan Liu Hanyan, master penyempurnaan senjata lainnya telah mundur dari pertarungan. Itu karena kecepatan penyempurnaan senjata Ming Han dan Liu Hanyan jauh melampaui kecepatan orang lain dan mereka sudah berada di langkah terakhir untuk membentuk pola dharma mereka. Kedua belah pihak menyempurnakan pedang terbang. Selanjutnya, Ming Han selangkah lebih maju dari Liu Hanyan. Mengondensasi pola dharma mirip dengan memadatkan pola roh. Itu adalah langkah yang paling sulit dan kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan semua upaya mereka sia-sia. Pada saat itu, tripod senjata Ming Han bersinar dengan sinar kelima di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ini berarti bahwa Ming Han telah membentuk 5 pola dharma. Ini terlalu menakutkan. Jika Ming Han berhenti sekarang, dia pasti sudah berhasil menyempurnakan senjata Dewa Dharma sempurna tingkat sempurna. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Namun, Ming Han tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Dia diberkati dengan keberuntungan dan merupakan jenius penyempurnaan senjata yang langka sepanjang sejarah. Dia ingin menentang langit dan memadatkan pola dharma keenamnya untuk menyempurnakan senjata dharmik bawaan di depan semua orang. Setelah senjata dharmik bawaan berhasil disempurnakan, dia akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Segala sesuatu yang terjadi hari ini akan dicatat dalam sejarah penyempurnaan senjata selamanya. Bab 942, Musuh Publik. Seluruh mistik courtyard menjadi sunyi. Hampir semua pembudidaya memperhatikan dua orang di tengah kerumunan yang berada di tengah-tengah kompetisi penyempurnaan senjata dengan saksama. Ini adalah saat yang paling kritis bagi mereka berdua. Ming Han berusaha untuk menyingkat pola dharma keenamnya. Liu Hanyan sedang memadatkan pola dharma kelimanya. Tidak ada yang menyerah. Tidak ada yang tahu hasil dari pertempuran penyempurnaan senjata ini sampai saat-saat terakhir. Bagaimanapun, tingkat keberhasilan memadatkan 6 pola dharma untuk membuat senjata dharmik bawaan sangat rendah. Jika Ming Han gagal, Liu Hanyan secara alami akan menang. Namun, Ming Han masih berada di atas angin dalam situasi saat ini. Dia adalah orang pertama yang membentuk 5 pola dharma dan tekanan yang dialami Liu Hanyan pasti akan meningkat. Banyak murid dari 100 sekte penyempurnaan gugup saat mereka mengepalkan tangan dan berdoa untuk Liu Hanyan. Wajah Liu Hanyan sudah sedikit pucat.
Penyempurnaan senjata sangat menguras mental. Selanjutnya, dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Ming Han memejamkan matanya dan merasakan pedang terbang di dalam tripod senjata dengan kesadaran rohnya. Itu naik dan turun di dalam bola api neraka dan bilah pedangnya terbakar merah dengan 5 pola berbeda. Ekspresi Ming Han tidak lagi sesantai sebelumnya, terlihat sedikit muram. Dia juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyingkat 6 pola Dharma. Dia hanya bisa mengandalkan sedikit pengalaman dari masa lalu, indranya yang tajam terhadap penyempurnaan senjata yang diperoleh setelah bertahun-tahun berusaha untuk kerajinan itu serta kekayaannya yang luar biasa untuk menangkap peluang sekilas itu. Suara mendesing. Saat itu, tripod senjata Liu Hanyan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kerumunan pembudidaya berbalik dan tersentak. Pola Dharma kelima. Liu Hanyan juga telah memadatkan pola Dharma kelima. Jika dia berhenti sekarang, senjata Dewa Dharma sempurna dengan tingkat sempurna akan berhasil ditempa. Untuk ahli penyempurnaan senjata, mampu membuat senjata Dharma yang sempurna sudah menjadi batas mereka. Biasanya, Liu Hanyan akan bisa menang melawan Weapon Refinement Masters dari seluruh benua tengah dengan senjata Perfected Lord Dharmic tingkat sempurna ini. Namun, dia tidak bisa mengalahkan Ming Han. Kecepatan penyempurnaan senjata Ming Han bahkan lebih cepat dari miliknya. Selanjutnya, Ming Han saat ini sedang mengembangkan pola Dharma keenamnya. Liu Hanyan mengambil napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan api untuk menenangkan pikirannya. Dia tidak terburu-buru untuk menyingkat pola Dharma keenam. Dia sedang menunggu. Jika Ming Han gagal, dia akan bisa memenangkan pertempuran penyempurnaan senjata ini dengan senjata Dewa Dharma sempurna yang sempurna. Mata Ming Han masih tertutup, seolah-olah dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Tindakan Liu Hanyan tidak mempengaruhinya sama sekali. Semua orang menahan napas dan tidak berani berkedip. Pertarungan untuk penyempurnaan senjata berada pada saat yang paling kritis dan kemenangan dapat ditentukan kapan saja. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Ming Han tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Padatkan!" Seketika, kekuatan langit dan bumi dalam kehampaan tampak mendidih. Aliran kekuatan surga dan bumi yang tak berujung melonjak ke tripod Netherworld dan hampir terwujud menjadi pusaran raksasa. Kekuatan Dharma dimuntahkan dari Netherworld tripod dan cahaya terang meledak. Pola Dharma keenam muncul di pedang. Senjata Dewa Dharma yang disempurnakan telah berhasil dibuat. Para pembudidaya dipindahkan. Semua orang melebarkan mata mereka dan memandang dengan tidak percaya. Itu terlalu mengejutkan. Pedang terbang merah muncul dari Netherworld tripod perlahan. Ada 6 pola berbeda pada pedang yang bersinar dengan cahaya menyilaukan. Kebanyakan pembudidaya tidak akan bisa menyaksikan pemandangan seperti itu bahkan sekali seumur hidup mereka. Tidak ada yang ingin melewatkannya. Baik. Bahkan Master Sekte Seribu Bangau, Dao Lord Lan Yue, tidak bisa tidak memuji. Sementara semua orang dari 100 Sekte Penyempurnaan terkejut, ekspresi mereka menjadi gelap. Liu Hanyan terkejut dan gagal mengendalikan apinya. Pedang terbang di tripodnya hampir meledak untuk menyia-nyiakan semua usahanya sebelumnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan buru-buru menstabilkan api. Kelahiran dari senjata Dewa Dharma yang disempurnakan berarti dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa menerima tantangan secara langsung dan terus mengembangkan pola Dharma keenamnya. Air pasang telah berubah sepenuhnya. Seketika, seolah-olah semua tekanan dipasang pada tubuh wanita lemah ini. Bahkan, dia merasa seolah-olah dia hampir tidak bisa bernapas. Ming Han berdiri dengan bangga saat dia menerima tatapan kagum dari kerumunan dan pujian dari banyak orang. Dia menatap Liu Hanyan dari sudut matanya. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan yang tak terlukiskan. Liu Hanyan tidak berani melakukan kontak mata dengan Ming Han. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan mencoba untuk menyingkat pola Dharma keenamnya. Waktu perlahan berlalu. Wajah Liu Hanyan menjadi lebih pucat dan butiran keringat terbentuk di dahinya. Dia tidak berani mencoba kondensasi. Jika dia gagal dalam usahanya, dia akan jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Namun, jika dia tidak berusaha untuk menyingkatnya, peluangnya akan berkurang sampai dia kehabisan kekuatan mentalnya. Tekanan eksternal dan kelelahan mental membuat Liu Hanyan merasa dia akan hancur. Ming Han tersenyum ketika dia melihat itu. Dia tahu bahwa dia pasti akan menang. Su Zimo dan yang lainnya juga memperhatikan situasi di bawah Mystic Tea Tree. Kakak yang cantik itu mungkin akan kalah, Little Fatty menghela nafas.
Leng Rou menoleh untuk melihat Su Zimo dan berkata, jika dia kalah, itu akan sangat mempengaruhi reputasi 100 sekte penyempurnaan. Saya takut. Segmen pertama dari Pesta Teh 1000 Bangau adalah memilih guru besar dari 4 kelompok yang tidak lazim. Gelar Master Formasi Besar, Master Penyempurnaan Eliksir Besar, dan Master Jimat Agung semuanya diperoleh oleh para pembudidaya Sekte Arai Kuno, Sekte Eliksir Yang, dan Sekte 1000 Bangau. Namun, jika ratusan pembudidaya Sekte Penyempurnaan tidak berhasil mendapatkan gelar Master Penyempurnaan Senjata Hebat, Helvire Hall pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Su Zimo mengerutkan kening dalam-dalam sambil berpikir keras. Jika dia terpaksa memaksa sebelum segmen pertempuran Paragon, ada kemungkinan besar dia akan diusir dari tempat ini oleh Dao Lord Lan Yue. Namun, dia tidak akan banyak membantu jika dia tidak menggunakan kekuatan. Menggosok dahinya dengan lembut, Su Zimo merenung sejenak dan matanya berkedip. Mengembun. Saat itu, Liu Hanyan akhirnya bergerak untuk menyingkat pola Dharma keenamnya. Namun, saat dia mengatakan itu, suara retakan samar datang dari tripod senjata. Meskipun itu adalah suara yang lembut, itu seperti guntur di telinga Liu Hanyan. Senyum Ming Han semakin dalam. Dia sudah menang. Itu adalah suara bilah pedang yang retak dari upaya kondensasi pola Dharma yang gagal. Tepat setelah itu, ledakan keras terdengar dari tripod senjata saat pedang itu meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam dinding tripod. Pikiran Liu Hanyan terpengaruh dan tubuhnya bergoyang saat dia jatuh dari udara. Wajahnya pucat saat dia memuntahkan seteguk darah. Hanya. Nangong Ling bergegas maju dan mendukung Liu Hanyan dengan ekspresi patah hati. Aku sudah kalah. Liu Hanyan bergumam pelan dengan ekspresi sedih, matanya dipenuhi rasa sakit. Mata Ming Han dingin saat dia berteriak, jika 100 sekte penyempurnaan Anda bahkan tidak dapat mempertahankan gelar Master Penyempurnaan Senjata Hebat, hak apa yang Anda miliki untuk menjadi salah satu dari 4 kelompok yang tidak ortodoks? Betul sekali. Tuan Sempurna Panglan dari Sekte Biduk Surgawi berdiri dan menyatakan, penurunan 100 sekte penyempurnaan sekarang menjadi fakta yang dingin. Menurut pendapat saya, kalian seharusnya sudah dieliminasi dari 4 kelompok yang tidak ortodoks sejak lama. Petik 2. Jian Wuzhong menambahkan dengan dingin, saya setuju. Alasan mengapa dia menonjol adalah murni karena kemarahannya terhadap Su Zimo yang berasal dari 100 sekte penyempurnaan. Ye Tian Cheng berkata dengan acuh tak acuh, beraninya kalian dari 100 penyempurnaan sekte tinggal di sini. Tersesat, kamu yang memalukan. Petik 2. Niatnya sederhana. Begitu dia mengejar semua orang dari 100 sekte penyempurnaan dari sekte 1000 Bangau, dia bisa mengirim 9 Wims dengan kakinya untuk membunuh semua orang dari 100 sekte penyempurnaan. Dari 6 sekte abadi utama yang berpartisipasi dalam pesta teh, 3 dari mereka menyatakan pendirian mereka di sisi Istana Api Neraka. 3 sekte abadi lainnya tetap diam dan menyaksikan dengan dingin di sela-sela, jelas mereka tidak berniat membantu. Para pembudidaya 100 sekte penyempurnaan bingung. Seolah-olah 100 sekte penyempurnaan telah berubah menjadi musuh publik yang ingin diinjak semua orang. Bab 943, saya ingin mencoba. Sekte Biduk Surgawi, Sekte Esensi Kekacauan, dan Sekte Pedang menyatakan pendirian mereka. 3 sekte abadi lainnya menyaksikan dengan dingin dari sela-sela. Para biksu pembalikan kekosongan dari 3 biara Buddha utama, Hollow, tanpa bentuk dan kebijaksanaan, yang datang untuk menghadiri pesta teh menundukkan kepala mereka. Jelas bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Sebagian besar waktu, sekte Buddhis menyendiri dari urusan duniawi dan jarang berpartisipasi dalam perkelahian antar sekte. Jika mereka bahkan tidak bisa memperjuangkan gelar Master Penyempurnaan Senjata Hebat, 100 sekte penyempurnaan benar-benar tidak layak untuk reputasi mereka sebagai salah satu dari 4 kelompok yang tidak ortodoks. Sebenarnya, tidak ada salahnya membiarkan Helvire Hall menggantikan Hundred Refinement Sect. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Itu normal. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Dao Beng Yuding berdiri perlahan dengan ekspresi muram dan berteriak, mencoba mengambil alih posisi Hundred Refinement Sekte hanya karena kompetisi penyempurnaan senjata. Sungguh lelucon. Semua orang memiliki hak kecuali kalian dari Helvire Hall. Beraninya seorang pengkhianat dari 100 penyempurnaan sekte mencoba untuk memerintah tertinggi. Konyol. Hahaha. Ming Han tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya pikir Andalah yang benar-benar menggelikan. 100 sekte penyempurnaan sudah tua dan membusuk.
Jika kamu tidak berpikir untuk maju, kamu hanya akan ada dalam nama. Guru tidak tahan melihat kemunduran Dao penyempurnaan senjata dan itulah mengapa dia memutuskan untuk mendirikan sektenya sendiri. Namun, ia berhasil mencapai ini dalam beberapa ribu tahun. Siapa yang berani mengklaim bahwa dia tidak memenuhi syarat? Seperti kata pepatah, tidak ada aturan dalam memahami Dao dan mereka yang ahli adalah masternya. Di antara lima doktrin sesat, master sekte dari Kors Refinement Cult pernah menjadi murid dari Puppet Sect. Saat ini, bukankah senior itu masih menciptakan pencapaian yang mengguncang dunia yang setara dengan sekte wayang? Tuan sangat berbakat dan menciptakan daunnya sendiri untuk menyempurnakan senjata menggunakan Helvire. Dengan pencapaiannya saat ini, dia telah melampaui semua orang di 100 sekte penyempurnaan. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat? Ming Han memiliki ekspresi angkuh dan lengan bajunya berkibar dengan semangat tinggi. Kata-katanya kuat dan banyak pembudidaya di sekitarnya mengangguk diam-diam setuju. Dia baru saja memenangkan kompetisi penyempurnaan senjata dan masih muda dan terburu. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, auranya sangat deras. Meskipun alam kultivasi Dao Beng Yuding tinggi, dia memucat dibandingkan. Bahkan orang-orang dari 100 sekte penyempurnaan memendam keraguan dalam pikiran mereka. Mungkinkah sekte benar-benar jatuh ke keadaan yang tidak dapat diubah seperti itu? Namong Ling memeluk Liu Hanyan dan memelototi Ming Han yang mempesona tidak jauh, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dao Beng Yuding melihat ke arah tiga kelompok yang tidak ortodoks. Tidak peduli apa, sejak dahulu kala, empat kelompok yang tidak ortodoks berada di sisi yang sama. Jika 100 sekte penyempurnaan dalam masalah, tiga kelompok tidak ortodoks lainnya tidak akan duduk diam. Dao Lord Lan Yue menyapu pandangannya ke wajah Chaos Essence Sect, Heavenly Deeper Sect dan Sword Sect dan menghela nafas secara internal tanpa mengatakan apa-apa. Sudah jelas bahwa Helvire Hall datang siap untuk masalah hari ini. Dengan dukungan dari tiga sekte abadi, tidak ada gunanya bahkan jika sekte seribu bangau menonjol. Mereka bahkan mungkin menyinggung tiga sekte abadi, keuntungannya tidak akan menggantikan kerugiannya. Tang Yu dari Elixir yang sekte tidak bisa membiarkannya berbaring dan menyatakan, rekan Taois Ming Han, Anda salah. 100 sekte penyempurnaan memiliki sejarah panjang dan fondasi yang kuat. Mereka tidak bejat seperti yang kamu bayangkan. Selanjutnya, posisi empat kelompok yang tidak ortodoks tidak bisa diremehkan. Bagaimana status mereka dapat diputuskan hanya melalui hasil antara dua master penyempurnaan senjata besar? Fufu. Ming Han terkekeh sekali lagi dan menyatakan, di antara para Grandmaster, 100 sekte penyempurnaan bahkan kurang cocok. Karena semua sekte besar hadir hari ini, izinkan saya bertanya kepada 100 sekte penyempurnaan ini, jika tuanku muncul, siapa di antara kalian di 100 sekte penyempurnaan yang dapat mengalahkannya dalam penyempurnaan senjata? Para pembudidaya 100 sekte penyempurnaan bingung. Dao Beng Yuding juga tidak mengatakan apa-apa. Sebelum ini, Grandmaster penyempurnaan senjata dari 100 sekte penyempurnaan telah bertarung dengan Hall Master of Helvire Hall dan menderita kekalahan telak. Alasan mengapa pesta tes 1000 bangau begitu penting adalah karena 100 sekte penyempurnaan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas mereka. Untuk berpikir bahwa itu akan berakhir dengan kekalahan telak. Meskipun Ming Han adalah jiwa yang baru lahir, pada saat itu, dia sudah menjadi pusat perhatian. Menunjuk ke arah 100 sekte penyempurnaan, dia berteriak. Kalian bisa menang dalam pertempuran untuk gelar master hebat. Kalian tidak berani menerima tantangan untuk pertarungan antar Grandmaster. 100 sekte penyempurnaan, hak apa yang Anda miliki untuk tetap menjadi salah satu dari empat kelompok yang tidak ortodoks? Suaranya menggelegar seperti guntur di telinga para pembudidaya 100 sekte penyempurnaan. 100 sekte penyempurnaan selesai. Betul sekali. Bahkan jika 100 sekte penyempurnaan menolak untuk mengakuinya, saya khawatir tidak akan ada tempat untuk 100 sekte penyempurnaan di antara kelompok yang tidak ortodoks setelah hari ini. Petik 2. Untuk berpikir bahwa sekte super yang telah diturunkan melalui sejarah akan jatuh begitu saja. Banyak pembudidaya berdiskusi tanpa keberatan, tidak lagi mempertimbangkan perasaan 100 sekte penyempurnaan. Ye Tiancheng tertawa dingin dengan tatapan mengejek di matanya. Jika saya adalah murid dari 100 sekte penyempurnaan, saya akan lama kembali ke sekte. Bagaimana saya bisa masih memiliki pipi untuk tinggal di sini? Akhirnya, seorang pembudidaya 100 sekte penyempurnaan tidak dapat menahan tekanan dan berdiri diam. Tak lama, murid 100 sekte penyempurnaan kedua berdiri dan pergi dengan kepala menunduk.
Ketika Dao Beng Yuding melihat itu, dia mengulurkan tangannya dan menggerakkan bibirnya, seolah-olah dia ingin meminta mereka untuk tetap tinggal tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Tatapan Ye Tian Cheng dingin saat kesadaran rohnya melepaskan fluktuasi. Dia sudah siap untuk para Wims di bawah kakinya untuk menuju keluar Sekte Seribu Bangau dan membunuh semua orang dari 100 Sekte Penyempurnaan. Apakah kalian tidak pergi karena kamu ingin menantangku? Ming Han memandang Dao Beng Yuding, Nangong Ling dan yang lainnya dengan ejekan di matanya saat dia berkata sambil tersenyum, "Oh, aku hampir lupa. 100 Sekte Penyempurnaan memiliki sejarah panjang dan fondasi yang kuat. Mungkin ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, siapa tahu. Siapapun yang tidak yakin dapat menantang saya. Jika ada di antara kalian yang bisa menyempurnakan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan, saya akan menganggapnya sebagai kerugian saya. Bagaimana tentang itu?" Para pembudidaya Helvire Hall tertawa terbahak-bahak. "Saya ingin mencoba." Sama seperti Dao Beng Yuding tidak tahan dan hendak pergi dengan kelompok pembudidaya dengan ekspresi malu, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Para pembudidaya tertegun dan berbalik untuk melihat. Seorang pria berjubah hijau berjalan melewati kerumunan dengan ekspresi tenang, itu adalah Su Zimo. "Itu kamu." Tatapan Ming Han berubah dingin. Ye Tian Cheng memelototi Su Zimo dengan niat membunuh yang tidak tersamar. Orang ini telah merusak rencananya berkali-kali, untuk berpikir bahwa dia akan muncul sekarang. Ye Tian Cheng tidak sabar untuk menyerang dan membunuh orang ini sekarang. "Paman kecil tuan, kamu." Nangong Ling dan dua lainnya menatap Su Zimo dengan mata cerah. Mungkinkah Little Grandunchle Master bukan hanya seorang pembudidaya pedang dengan kekuatan tempur yang mengejutkan, tetapi juga master penyempurnaan senjata yang luar biasa? Bisakah Little Grandunchle Master benar-benar menyelamatkan 100 sekte penyempurnaan kali ini? Mereka bertiga belum pernah melihat Su Zimo memurnikan senjata sebelumnya. Karena itu, ketika Su Zimo menonjol, antisipasi tanpa akhir memenuhi hati mereka. Jantung Dao Beng Yuding juga berdetak kencang dan matanya berbinar. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti mengapa Sekte Master dan Dao Lord Scarlet Star telah menginstruksikannya untuk mematuhi perintah Little Grandunchle Master ini pada saat kritis sebelum mereka meninggalkan Sekte. Jadi, kakek paman kecil ini adalah kartu truf tersembunyi dari 100 Sekte Penyempurnaan. Nangong Ling, Yuding dan dua lainnya menatap Su Zimo dengan penuh harap. Tanpa diduga, Su Zimo sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat Nangong Ling dan dua lainnya. Membersihkan tenggorokannya, dia bertanya, "Apakah ada yang punya tripod senjata? Bisakah saya meminjamnya?" Nangong Ling. Ru Xuan. Dao Beng Yuding hampir memuntahkan seteguk darah. Semua orang tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Master penyempurnaan senjata sejati memandang tripod senjata sebagai senjata dharma terpenting mereka dan membawanya kemana-mana, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki tripod senjata? Namun, Su Zimo tidak bisa disalahkan untuk ini juga. Dia memiliki tripod senjata yang bisa memurnikan senjata roh tetapi tidak yang bisa memurnikan senjata dharma. Adapun tripod persegi perunggu, itu telah disempurnakan menjadi senjata dharma takdir oleh roh yin berambut merah dan dikelilingi oleh ki iblis, membuatnya tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Bab 944, menipu semua orang. Apakah Moling di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri? Kamu bahkan tidak memiliki tripod senjata dan kamu ingin bertarung melawan Ming Han. Jangan katakan itu. Mungkin dia benar-benar ahli tersembunyi yang telah lama berkultivasi sampai pada titik di mana tripod ada dalam jiwanya dan dia tidak membutuhkannya secara fisik. Hahaha. Para pembudidaya tertawa terbahak-bahak dengan komentar sarkastik. Ru Xuan memutar matanya dan menghela nafas secara internal. Paman kecil, mengapa kamu masih membuat masalah di saat seperti ini? Mendesah. Su Zimo tidak terganggu oleh tawa di sekitarnya dan tenang. Agar adil, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk melangkah maju kali ini. Lebih jauh lagi, jika dia mengandalkan level sejatinya dalam penyempurnaan senjata Dharma, belum lagi Ming Han dan Liu Hanyan, siapapun dari 100 sekte penyempurnaan akan mampu mengunggulinya. Berbeda dengan yang lain, Liu Hanyan tidak tersenyum. Dari pertama kali dia melihat Su Zimo, dia bisa merasakan bahwa orang ini sepertinya diselimuti oleh aura misterius dengan banyak rahasia. Berbaring dalam pelukan Nangong Ling, dia berbisik, "Kakak senior, pinjamkan tripod senjatamu kepada Grandunchle Master. Tripod senjatanya adalah kelas tertinggi." Namun, karena ledakan pedang terbang sebelumnya, tripod senjatanya juga rusak dan dia harus memperbaikinya sebelum dapat digunakan untuk penyempurnaan senjata lagi.
Namong Ling tercengang dan menjawab secara naluriah, tripod senjataku bukan dari kelas tinggi dan hanya senjata Dewa Dharma yang disempurnakan kelas atas. Tripod senjata secara alami sangat penting untuk menciptakan senjata dharmik bawaan. Alasan mengapa Ming Han bisa berhasil adalah karena tripod Netherworld-nya. Tanpa diduga, Su Zimo mengibaskannya. Tidak apa-apa, pinjamkan saja milikmu. Fufu. Ming Han merasa lega ketika mendengar itu. Saat Su Zimo menonjol, dia benar-benar tidak yakin. Sebelumnya, dia telah melakukan kontak dengan Su Zimo dan tidak mengetahui kemampuan Su Zimo. Namun, ketika dia melihat bahwa Su Zimo akan menggunakan tripod senjata kelas atas, dia tahu bahwa pria ini pasti akan kalah. Beraninya kamu menantangku ketika kamu bahkan tidak tahu dasar-dasar penyempurnaan senjata. Ming Han menggelengkan kepalanya dan mencibir. Ketika Namong Ling melihat bahwa Su Zimo serius dan tidak tampak seperti sedang bercanda, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengirim tripod senjatanya. Su Zimo menerimanya dan mengetuknya, mengukurnya. Dao Lord Lan Yue mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Mo Ling, apakah kamu serius? Ini adalah pertempuran penyempurnaan senjata. Jika Anda mencoba menimbulkan masalah, jangan salahkan saya karena mengusir Anda. Tentu saja aku serius. Su Zimo mengangguk. Senior, tolong siapkan penghalang kesadaran rohmu. Proses penyempurnaan senjata akan dilakukan di Weapon Tripod. Namun, banyak teknik dan keterampilan rahasia yang digunakan untuk mengumpulkan roh sangat rahasia. Untuk mencegah orang luar menggunakan kesadaran roh mereka untuk menyelidiki, mereka akan memasang penghalang di luar. Dao Lord Lan Yue mendengus dingin dan gelabelannya bersinar saat penghalang dipasang. Penghalang dapat menghalangi kesadaran roh seseorang tetapi tidak dapat menghalangi penglihatan seseorang. Itu normal. Jika penglihatan terhalang, tidak ada artinya menyaksikan proses penyempurnaan senjata. Kakak senior Namong, saya masih memiliki sepotong kecil meteorit yang tersisa. Serahkan pada Grandunchle Master, Liu hanya mengeluarkan batu kecil dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya. Langkah pertama untuk membuat senjata adalah pemilihan material. Untuk menyempurnakan senjata dharmik bawaan, bahan bahkan lebih penting. Su Zimo mengibaskannya, tidak perlu. Saya sudah menyiapkan bahan untuk diri saya sendiri. Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia membalik telapak tangannya. Semua orang memusatkan pandangan mereka dan melihat batu bulat putih susu tergeletak dengan tenang di telapak tangan Su Zimo. Bahan apa itu? Saya tidak tahu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang bisa dia sempurnakan dengan material raksasa itu? Setelah temper dan menghilangkan kotoran, dia seharusnya bisa memperbaiki jarum bordir, kan? Petik 2. Semua orang dari Helvire Hall tertawa terbahak-bahak. Ming Han mengerutkan kening. Dia juga tidak mengenali materinya. Namun, dia tidak terganggu. Api dari Naschen Soul tidak bisa mencium bahan yang benar-benar menantang surgawi. Pada kenyataannya, bahkan tiga dewa dao karakteristik Dharma yang hadir tidak mengenali batu bulat itu, apalagi Ming Han dan yang lainnya. Su Zimo melihat ekspresi orang banyak dan terdiam. Ada beberapa pembudidaya di daratan Tianhuang yang bisa mengenali asal-usul batu ini, apalagi orang-orang di Mystic Courtyard. Batu itu adalah batu iluminasi yang tersembunyi di mata kanan Su Zimo. Batu iluminasi diperoleh oleh Dao Lord Extreme Fire di reruntuhan purba. Namun, dia tidak mengetahui asal-usul batu tersebut. Adapun hantu berkepala merah di dasar lembah pemakaman naga, dia hanya menyebutkan beberapa kemungkinan dan tidak yakin. Tidak peduli apa, batu iluminasi sangat kuat. Keterampilan rahasia mata naga penerangan ras naga dipahami melalui batu penerangan. Formasi pedang iluminasi juga dipahami melalui batu iluminasi. Batu itu telah disembunyikan di mata kanan Su Zimo selama beberapa tahun terakhir tanpa aktivitas apapun. Namun, mungkin karena dia mengolah mata naga penerangan, sebulan yang lalu, dia merasakan bahwa dia telah membentuk hubungan dengan batu penerangan. Batu iluminasi sepertinya telah menjadi bagian dari tubuhnya dan bisa berubah sesuai keinginannya. Tentu saja, itu tidak berdampak banyak pada Su Zimo dan juga tidak akan mengubah apapun. Baru sebelumnya dia memikirkan kemungkinan di bawah pohon teh mistik. Mungkin, dia bisa membagi batu penerangan menjadi bagian yang sama untuk memperbaikinya dalam bentuk pedang terbang. Dengan begitu, dia akan bisa membentuk satu set pedang terbang dengan mudah. Pedang terbang seperti itu mungkin tidak dianggap sebagai senjata Dharma. Namun, intinya adalah batu iluminasi yang berisi rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak bisa dihancurkan dan jelas tidak lebih lemah dari senjata Dharma.
Ada banyak harta mistik dan keanehan alam di dunia. Bahkan tanpa pola dharma, mereka sangat kuat dan tak tergoyahkan. Misalnya, ada 7 harta karun unik. Ada monyet yang sudah dekat. Ada lotus hijau penciptaan. Ada bunga saraca. Batu iluminasi adalah salah satunya juga. Rencana Suzimo sederhana, dia ingin memanfaatkan batu iluminasi dan kerahasiaan proses penyempurnaan senjata untuk menipu semua orang tepat di depan mata mereka. Alasan mengapa dia tidak muncul meskipun tindakan agresif dari banyak sekte sebelumnya adalah karena dia merenungkan kelayakan rencana ini di bawah pohon teh. Dia hanya menonjol setelah dia menyimpulkan seluruh proses sekali. Tentu saja, ada banyak ketidakpastian mengenai rencana ini. Bahkan Suzimo sendiri tidak yakin itu akan berhasil. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri saat dia bangkit perlahan. Melambaikan lengan bajunya, dia menyapu tripod senjata di tanah dan membuatnya melayang di depannya. Setelah itu, dia menempatkan batu iluminasi ke tripod senjata. Astaga! Suzimo menyulap seni Dharma dan nyala api merah muncul di telapak tangannya, itu adalah api Dao yang abadi. Dia meletakkannya di bawah tripod senjata dan mulai meleburnya terus-menerus. Prosesnya tampak sah. Kenyataannya, Suzimo hanya berpura-pura. 1 jam berlalu dan api Dao abadi hampir membakar tripod senjata tetapi masih tidak ada reaksi dari batu iluminasi. Bahkan, Suzimo merasa lega saat melihat itu. Paling tidak, itu membuktikan bahwa batu iluminasi tidak bisa dihancurkan. Biasanya, proses penempaan akan dimulai setelah proses peleburan dan pemilihan material. Jika dia ingin menipu semua orang yang hadir, proses penempaan akan menjadi yang paling penting. Bab 945, Sukses. Qi Ming Han tertawa dingin. Meskipun Suzimo tidak membuat kesalahan besar dalam langkah penyempurnaan senjatanya, di mata master penyempurnaan senjata hebat yang berpengalaman seperti Ming Han, dia terlihat sangat amatir dalam tindakannya. Ming Han berdiri di samping dengan tangan disilangkan. Dia tidak terburu-buru sama sekali, menunggu Suzimo mempermalukan dirinya sendiri. Menurut prediksinya, Suzimo hanya akan mampu menciptakan 3 pola dharma paling banyak. Jika peruntungannya buruk, dia bahkan mungkin tidak dapat menyingkat 1 pola dharma pun. Suzimo melanjutkan penyempurnaan senjatanya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dalam keadaan normal, pada langkah penempaan, bahan roh di dalamnya seharusnya sudah meleleh menjadi bentuk cair, membakar merah seperti lava. Namun, batu penerangan di tripod senjata Suzimo masih sama. Hanya, di bawah kendali kesadaran roh Suzimo, batu iluminasi secara bertahap terpisah menjadi 36 batu yang seukuran tetesan air. Dalam benaknya, salah satu tetesan air berangsur-angsur berubah menjadi bentuk pedang terbang yang tipis dan indah. Setelah itu, bibir Suzimo melengkung dan senyum muncul di matanya. Dengan memikirkan kesadaran rohnya, sebuah pola muncul di tubuh pedang terbang, tampak seperti pola dharma. Kesadaran rohnya bergerak dan pola lain muncul di pedang. Pola-pola itu tidak dipadatkan pada pedang dengan kekuatan dharma tetapi terukir di tubuh pedang. Meskipun itu adalah pola dharma palsu, itu terlihat tidak berbeda dari yang asli. Swoosh, swoosh, swoosh. Dalam sekejap mata, 6 pola muncul di pedang. Jika Suzimo mau, dia bahkan bisa membuat 7 atau 8 pola dharma, apalagi 6, semuanya bisa diputuskan dengan satu pikiran. Tentu saja, jika dia membuat 7 atau 8 pola, dia akan langsung terekspos. Biasanya berbicara, proses penempaan membutuhkan waktu yang relatif singkat kecuali jika itu adalah bentuk yang sangat rumit. Namun, itu berbeda untuk Suzimo. Dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama dalam langkah penempaan. Tidak hanya dia harus membuat total 36 pedang terbang, dia juga harus memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam ukuran, bentuk, dan lokasi pola pada 36 pedang terbang. Itu adalah tugas yang sangat menguras tenaga. Bahkan menempa pedang terbang membutuhkan waktu yang sangat lama. Sepertinya orang ini tidak mampu. Fufu, sekarang aku bahkan tak sabar untuk melihat prestasi, spektakuler, macam apa yang akan dia hasilkan dalam langkah penempaan dan pengumpulan semangat. Banyak pembudidaya tidak bisa melihat melalui tripod senjata dengan mata mereka dan kesadaran roh mereka terisolasi, jadi mereka secara alami tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Jika ada yang bisa melihat situasi di dalam tripod senjata, bola mata mereka akan keluar dari rongganya. Setelah waktu yang lama, Suzimo akhirnya menyelesaikan langkah menempanya.
Bagian paling menarik dari seluruh proses penyempurnaan senjata adalah tempering dan pengumpulan semangat. Banyak pembudidaya menjadi tidak sabar sejak lama ketika langkah penempaan membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk diselesaikan. Berikutnya adalah temper. 100 sekte penyempurnaan memiliki teknik penempaan rahasia khusus, jari 1000 temperet. Saat itu, Dao Lord Extreme Fire hanya memberikan sedikit pengetahuan kepadanya. Baru 3 bulan yang lalu dia memberikan semua kedalaman jari 1000 temperet. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo menjalankan keterampilan rahasia ini. Secara alami, proses tempering terlihat sangat amatir. Semua orang dari 100 sekte penyempurnaan menundukkan kepala mereka atau melirik ke samping, malu untuk menonton. Metode tempernya terlalu kasar. Su Zimo tidak keberatan sama sekali. Dia berpura-pura marah untuk waktu yang lama sebelum memulai pengumpulan roh. Banyak kultivator bersemangat dan menunggu untuk menonton pertunjukan. Mudah untuk segala macam masalah terjadi selama tahap pengumpulan roh. Jika langkah pengumpulan roh gagal dan senjata Weapon Refinement Master yang sedang disempurnakan meledak, itu akan memakan banyak korban pada kondisi mental Weapon Refinement Master. Ditambah dengan perubahan tak terduga dari peristiwa yang mungkin menyebabkan aliran balik ki ke dalam hati mereka, banyak dari mereka akan pingsan di tempat. Banyak dari mereka akan terluka parah juga, itu adalah hal yang sama yang terjadi pada Liu Hanyan. Kerusuhan berdoa dalam hati, ledakan pedang terbang tidak bisa dihindari. Saya hanya berharap bahwa surga akan memberkati paman kecil Tuan sehingga dia akan baik-baik saja. Petik 2. Suara mendesing. Tak lama, seberkas cahaya bersinar dari tripod senjata. Semua orang tercengang. Pola Dharma terbentuk. Ekspresi Ming Han tenang. Itu normal untuk pola Dharma untuk diringkas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak lama kemudian, lampu kedua menyala. Ini berarti bahwa dua pola Dharma telah terbentuk. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam tripod senjata. Pada kenyataannya, itu sunyi di dalam tripod senjata dan Su Zimo tidak memadatkan pola Dharma apapun. Mengingat kultivasi ranah Nas Chen Soul-nya, sangat mudah baginya untuk membuat beberapa trik ringan dari dalam tripod senjata. Dao Lord Lan Yue sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, meskipun dia adalah penguasa sekte, dia tidak bisa menggunakan kesadaran rohnya untuk memeriksa situasi di dalam sementara yang lain sedang memperbaiki senjata. Itu akan menjadi tabu bagi master penyempurnaan senjata. Pada kenyataannya, jika ada grandmaster penyempurnaan senjata yang berpengalaman, trik Su Zimo tidak akan bisa menipu pengalaman kaya mantan. Sayangnya, tidak ada grandmaster penyempurnaan senjata di pesta tes 1000 bangau. Suara mendesing. Tak lama, cahaya ketiga menyala. Kali ini, bahkan Ming Han berseru dengan lembut. Tentu saja, dia tidak gugup. Semakin jauh kemajuan dalam pengumpulan roh, semakin sulit dan semakin rendah peluang keberhasilannya. Setidaknya setengah dari master penyempurnaan senjata yang hadir dapat menyingkat 3 pola Dharma. Saat dia merenung, cahaya keempat menyala. 4 pola Dharma. Kali ini, bahkan kerumunan itu diaduk. Banyak pembudidaya tidak lagi memandang rendah dirinya. Tidak peduli apa, setiap master penyempurnaan senjata yang dapat memperbaiki senjata Dharma tingkat tertinggi dengan 4 pola Dharma akan dianggap terampil. Sesaat kemudian, cahaya kelima meledak. Kali ini, kerumunan itu gempar. Bahkan orang-orang dari 100 sekte penyempurnaan melebarkan mata mereka dengan tak percaya. Namong Ling dan dua lainnya tercengang. Mereka tidak percaya bahwa paman kecil mereka yang tidak memiliki tripod senjata sendiri dan memiliki teknik penyempurnaan senjata amatir dapat menciptakan senjata Dewa Dharma sempurna dengan tingkat sempurna menggunakan tripod senjata yang sudah usang. Ming Han mengerutkan kening dalam-dalam. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah juga, tetapi dia tidak bisa menunjukkan alasan yang tepat. Selanjutnya, dia sudah bisa merasakan tekanannya. Bisakah Mo Ling ini benar-benar menciptakan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan? Ming Han menyipitkan pandangannya pada Su Zimo dan merenung. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Suara mendesing. Cahaya yang menyilaukan muncul dari tripod senjata sekali lagi saat kekuatan Dharma melonjak dan mengisi kekosongan. Serangkaian seruan pecah dari kerumunan. Pola Dharma ke-6 menyala dan orang banyak terkejut. Itu tidak mungkin. Ekspresi Ming Han menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya. Tidak mungkin semudah itu membuat 6 pola Dharma. Aku menolak untuk mempercayainya. Ming Han bukan satu-satunya yang tidak percaya.
Sebagian besar pembudidaya yang hadir, termasuk dari 100 sekte penyempurnaan, tidak dapat mempercayainya dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tanpa memberi banyak waktu kepada penonton untuk bereaksi, Su Zimo menuangkan air dingin yang dia siapkan ke tripod senjata. Bersin. Asap hijau mengepul. Pendinginan itu selesai. Pada kenyataannya, pendinginan dilakukan dengan menempatkan pedang terbang yang dibakar merah ke dalam air dingin. Namun, tidak ada yang terjadi pada batu iluminasi meskipun dibakar oleh api Dao yang abadi. Jika dia mengeluarkan pedang terbang, dia akan segera diekspos. Karena tripod senjata terbakar panas, suara mendesis pasti akan dihasilkan ketika air dingin dituangkan ke dalamnya. Ketika para pembudidaya yang hadir melihat itu, mereka hanya berpikir bahwa teknik pendinginan pria ini memang unik dan tidak terlalu memikirkannya. Kesuksesan. Akhirnya, sudah waktunya untuk melihat kebenaran. Melihat Ming Han yang kebingungan tidak jauh dari sana, Su Zimo tersenyum lembut. Jika tidak ada yang melihat ada yang salah pada saat ini, Ming Han akan menjadi orang berikutnya yang menderita. Bab 946, Produksi Massal. Di mana pedang terbangmu? Tunjukkan pada kami. Ming Han berteriak dengan mata melebar. Jangan terburu-buru. Dengan ekspresi tenang, Su Zimo ragu-ragu sejenak sebelum mengendalikan salah satu pedang terbang untuk bangkit perlahan dari tripod senjata. Jika tidak ada yang bisa melihat masalah dengan pedang terbang ini, itu berarti semuanya akan baik-baik saja. Jika ada yang bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, itu akan menjadi lelucon bahkan jika dia mengeluarkan 36 pedang terbang. Tepat di depan semua orang, pedang terbang kecil dan indah muncul. Warnanya putih susu dan tampak seperti jarum perak tipis. Apa ini? Bagaimana itu bisa disebut pedang terbang? Hahaha, ini jelas jarum bordir. Apakah Moling membuat jarum sulaman agar dia bisa menjadi penjahit? Para pembudidaya Helvire Hall mengejek. Namun, sebagian besar pembudidaya yang hadir tidak tertawa. Itu karena sebagian besar orang yang hadir adalah Paragon Naschen Sol. Selama mereka memfokuskan pandangan mereka, mereka akan dapat mengatakan bahwa meskipun senjata Dharma itu kecil dan indah, itu memang dalam bentuk pedang terbang. Selanjutnya, ada 6 pola samar pada pedang. Meskipun senjata Dharma itu kecil, itu memang senjata Dharma bawaan dengan 6 pola Dharma. Apa yang kita lakukan sekarang? Keduanya memiliki senjata Dharmik bawaan yang disempurnakan dan dapat diberi gelar Master Penyempurnaan Senjata Hebat. Namun, tidak ada pemenang yang jelas antara mereka berdua dan dua sekte besar ini. Selanjutnya, Mo Ling tampaknya membutuhkan waktu yang lebih singkat daripada Ming Han untuk memperbaiki senjata itu. Banyak pembudidaya berdiskusi. Semua orang dari 100 sekte penyempurnaan tampak bersemangat. Mereka tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini, perubahan peristiwa yang tidak terduga tampaknya telah membuka jalan harapan bagi mereka. Ming Han mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah tetapi dia tidak bisa segera mengetahuinya. Ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya, dia merasa frustrasi dan pikirannya semakin kacau. Bahkan senjata Dharmik bawaan memiliki perbedaan kekuatan. Ming Han tertawa dingin. Bagaimana jarum sulamanmu bisa dibandingkan dengan pedang terbangku? Kita akan tahu setelah kita membandingkan. Su Zimo tersenyum acuh tak acuh dan mengendalikan pedang terbang kecil dan indah itu untuk menusuk ke arah Ming Han. Dalam kehampaan, kilatan dingin melintas dan pedang terbang itu sudah dekat. Ming Han terkejut. Tanpa berpikir, dia memanggil pedang terbang yang baru saja dia haluskan dan tebas pada pedang terbang yang masuk. Dentang. Ming Han bergidik. Pedang terbangnya ditolak oleh pedang terbang kecil dan cahaya di atasnya meredup secara signifikan. Para pembudidaya tergerak. Dapat dikatakan bahwa pedang terbang Ming Han hanya ditolak karena kekuatan dharmanya lebih rendah dari Su Zimo. Namun, fakta bahwa cahaya pedang terbang Ming Han meredup membuktikan bahwa pedangnya lebih rendah daripada pedang terbang kecil yang disempurnakan Su Zimo. Pedang terbang Su Zimo melayang di udara dan bersinar dengan cahaya putih susu, seolah-olah bisa menyerap energi matahari yang terik. Pedang itu semakin terang setiap saat. Inti dari pedang terbang adalah batu iluminasi. Bahkan senjata Dharmik bawaan mungkin tidak dapat menantangnya. Ketika Su Zimo mengolah mata pencerahannya setiap hari, itu dengan mengandalkan terik matahari. Matahari yang terik dan batu penerangan memiliki hubungan misterius satu sama lain sejak awal, jadi tidak mengherankan jika hal seperti ini akan terjadi. Namun, bagi banyak pembudidaya, itu sangat mengejutkan. Meskipun pedang terbang ini kecil, itu bisa menarik cahaya matahari yang terik. Ini benar-benar membuka mata.
Sepertinya Helvire Hall kalah dalam pertempuran penyempurnaan senjata. Ekspresi para pembudidaya Sekte Biduk Surgawi, Sekte Esensi Kekacauan, dan Sekte Pedang menjadi gelap secara bertahap. Jika Helvire Hall kalah, mereka tidak akan punya alasan untuk menyerang Hundred Refinement Sect. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Paling tidak, krisis 100 Sekte Penyempurnaan di Pesta Tes 1000 Bangau akan diselesaikan. Karena keduanya adalah senjata Dewa Dharma yang disempurnakan, kupikir kita harus menganggap ini seri. Saat itu, Tuan Yang Sempurna Panglan dari Sekte Biduk Surgawi berkata dengan acuh tak acuh. Kenapa seri? Itu benar, pedang terbang Ming Han jelas tidak cocok. Betul sekali. Kami bahkan hanya menggunakan tripod senjata biasa. Tidak mungkin para pembudidaya 100 Sekte Penyempurnaan akan rela membiarkan semuanya berjalan begitu saja karena frustrasi mereka yang terpendam. Cukup. Dao Lord Lan Yue menonjol pada waktu yang tepat dan berkata dengan acuh tak acuh, kompetisi penyempurnaan senjata ini benar-benar membuka mata. Karena kedua pembudidaya berhasil memperbaiki senjata dharmik bawaan, itu harus seri. Petik 2. Adapun perbedaan kekuatan antara senjata dharmik bawaan, wajar saja jika ada perbedaan karena mereka digunakan oleh pembudidaya yang berbeda. Kalian berdua akan menjadi master penyempurnaan senjata hebat dan kalian dapat berbagi secangkir teh mistik kelas tertinggi bersama-sama. Ini akan menjadi akhir dari masalah. Tidak perlu argumen lebih lanjut. Petik 2. Dao Lord Lan Yue jelas bias. Para pembudidaya 100 Sekte Penyempurnaan marah. Dao Beng Yuding menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Tou San Krensek adalah tuan rumah pesta teh ini dan karena itu adalah kata-kata dari Master Sekte, tidak ada gunanya bertarung lebih jauh. Jian Wuzhong berteriak, benar. Cepat dan lanjutkan ke segmen berikutnya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan beberapa dendam. Petik 2. Swoosh, swoosh, swoosh. Seketika, tatapan membunuh dan permusuhan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Suzimo. Banyak orang ingin membunuh Suzimo di Pesta Teh 1000 Bangau. Baik. Tuan Dao Lan Yue mengangguk. Karena itu masalahnya, aku akan mengundang kalian berdua untuk minum teh ini dan istirahat sebentar. Setelah itu, kita akan melanjutkan ke segmen kedua dari Pesta Teh, pertarungan antara Paragon. Apakah dia bahkan cocok untuk berbagi secangkir teh denganku? Sama seperti semua orang berpikir bahwa masalah ini sudah berakhir, Suzimo membuka mulutnya perlahan dan mencibir. Apakah Anda memiliki keberatan? Tatapan Dao Lord Lan Yue berubah suram. Provokasi berulang Suzimo telah membuatnya marah, tetapi dia telah menahan diri. Saya tidak keberatan. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, namun, hasil dari pertarungan penyempurnaan senjata ini sudah jelas. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan lembut ke tripod senjata yang melayang di udara dan sejumlah besar pedang terbang melayang keluar. Ada total 35. Termasuk yang sebelumnya, ada total 36 pedang terbang yang identik. 36 pedang terbang bersinar selaras dengan terik matahari di atas kepala mereka, memancarkan cahaya putih susu yang semakin berkilau. Set. Kerumunan tersentak. Adegan itu terlalu mengejutkan. Bahkan tiga dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir menyaksikan dengan mata melebar tak percaya. Apa di dunia, itu? Orang ini menyempurnakan total 36 pedang terbang dan semuanya adalah senjata Dharma bawaan. Tidak hanya ada 36 senjata dharmik bawaan, mereka juga identik. Ini adalah satu set lengkap pedang terbang. Ini terlalu menakutkan. Surga, apakah ini mungkin secara manusiawi? Petik 2. Itu cukup mengejutkan bahwa dia bisa memperbaiki satu senjata Dewa Dharma yang disempurnakan. Tapi sekarang, Suzimo membuang banyak sekali, dampak visual dan mentalnya tak terlukiskan. Para pembudidaya tercengang dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Apa latar belakang orang ini? Semua orang harus dengan susah payah membuat satu senjata dharmik bawaan, namun dia bisa memproduksinya secara massal. Petik 2. Kalau begitu, apa gunanya bersaing? Ming Han sangat lemah dibandingkan dengan ini. Seolah disambar petir, Ming Han merosot ke tanah dengan mata melebar. Pikirannya menjadi kosong saat dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pukulan berulang telah membuatnya linglung. Bab 947, Deklarasi Perang. Ketika Suzimo melihat bahwa situasinya sudah diatur, dia memberi isyarat dengan lembut dan menyingkirkan 36 pedang terbang. Tidak peduli apa, pedang terbangnya bukanlah senjata Dharma bawaan. Jika seluruh set diekspos terlalu lama, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi apa-apa.
Bahkan jika 36 pedang terbang dikumpulkan bersama, mereka tidak memakan banyak ruang. Memegangnya di telapak tangannya, Su Zimo dengan santai mengusap alisnya dan 36 pedang terbang memasuki mata kanannya tanpa suara. Bahkan jika 100 sekte penyempurnaan Anda memenangkan pertempuran penyempurnaan senjata ini, itu tidak berarti apa-apa. Orang yang berbicara itu duduk di depan Helvire Hall. Dia adalah satu-satunya Void Reversion of Helvire Hall untuk perjalanan ini dan gelar Dao-nya adalah Refinement Peak. Semua orang tahu bahwa dengan mengatakan itu berarti bahwa Helvire Hall telah mengakui kekalahan. Wajah Dao Beying Refinement Peak menjadi gelap saat dia berkata perlahan, dalam pertempuran penyempurnaan senjata antara Grandmaster, tidak ada seorang pun dari 100 Refinement Sect yang bisa menandingi Hall Master kita. Itu belum pasti. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, jika kalian dari Helvire Hall marah, 100 sekte penyempurnaan akan datang mencari kalian setelah pesta teh. Aku hanya takut kamu tidak akan berani menerima tantangan saat itu. Semua orang dari 100 sekte penyempurnaan merasa bersalah. Mereka sangat menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekte yang bisa melampaui penguasa Helvire Hall dalam hal penyempurnaan senjata. Alasan mengapa Su Zimo berani mengatakan itu secara alami karena Dao Lord Extreme Fire. Setelah pesta teh, Dao Lord Extreme Fire akan merekonstruksi tubuhnya dan kembali dengan cara yang mendominasi. Mengingat prestasinya dalam penyempurnaan senjata, dia pasti tidak akan kalah dari ketua aula Helvire Hall. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Dao Beying Refinement Peak mencibir. Setelah mengembalikan tripod senjata ke Nangong Ling, Su Zimo berbalik dan menatap Dao Lord Lan Yue yang tidak jauh. Senior, hasil dari pertempuran penyempurnaan senjata ini harus jelas. Tolong beri saya teh. Dao Lord Lan Yue sangat tidak mau. Namun, dia secara alami tidak bisa melanggar aturan yang ditetapkan oleh Tousan Clan Sect di depan semua orang. Mengambil napas dalam-dalam, Dao Lord Lan Yue menenangkan diri dan berkata perlahan, berikan tehnya. Tak lama, secangkir teh mistik kelas tertinggi yang mengepul diserahkan kepada Su Zimo. Tetua karakteristik Dharma dari Sekte Seribu Bango relatif ramah terhadap Su Zimo dan mengangguk sambil tersenyum. Teh ini paling enak diminum saat hangat. Minumlah dan gunakan roh esensi Anda untuk memahami misteri di dalamnya. Petik 2. Terima kasih, senior. Su Zimo menerima mistik teh tingkat tertinggi tetapi tidak meminumnya. Sebagai gantinya, dia membawa cangkir teh dan kembali ke depan 100 sekte penyempurnaan. Minumlah. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Su Zimo menyerahkan teh mistik kelas tertinggi kepada Liu Hanyan. Para pembudidaya tergerak. Fokus sebenarnya dari Tousan Clan Tea Party adalah Mystic Tea. Alasan mengapa semua teladan jiwa baru lahir dari benua tengah berkumpul di sini tidak lain adalah untuk minum secangkir teh mistik. Bahkan Mystic Tea biasa adalah kesempatan luar biasa di samping kemuliaan yang tak tertandingi. Selanjutnya, hanya ada 5 cangkir teh mistik kelas tertinggi. Tepatnya, sampai saat pesta teh ini, hanya ada 2 cangkir yang tersisa, termasuk yang ada di tangan Su Zimo. Tapi sekarang, dia telah memberikan Mystic Tea kelas tertinggi. Bukankah itu Mo Ling terlalu murah hati? Saat dia muncul sebelumnya, dia memberikan senjata bawaan Dewa Dharma yang disempurnakan. Sekarang, dia bahkan memberikan Mystic Tea kelas tertinggi. Aku tidak tahan lagi, aku sudah jatuh cinta padanya. Seorang pembudidaya wanita Seribu Bango berbisik dengan ekspresi tergila-gila. Kultivator wanita lain juga bergumam, saya tidak tahan lagi. Jika saya berada di posisinya, saya akan pingsan karena kebahagiaan saat Mystic Tea tingkat tertinggi diserahkan kepada saya. Petik 2. Semua orang dari 100 sekte penyempurnaan juga melebarkan mata mereka karena terkejut. Banyak orang memandang Su Zimo dan Liu Hanyan dengan ekspresi aneh. Mungkinkah keindahan 100 sekte penyempurnaan sudah diambil? Rusuan merasa sedikit iri dan kesal. Ekspresi Nangong Ling meredup juga. Seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa jarak antara dia dan Little Granduncle Master semakin lebar, bahkan di luar jangkauannya. Mungkin, hanya Liu Hanyan yang tahu bahwa Su Zimo tidak memiliki perasaan padanya. Jangan terlalu banyak berpikir. Su Zimo berkata dengan lembut, Hanyan gagal mengumpulkan rohnya dan akan sulit bagi roh esensinya yang terluka untuk pulih sepenuhnya. Teh mistik kelas tertinggi ini dapat menyembuhkan roh esensinya. Petik 2. Jantung Rusuan dan Nangong Ling berdetak kencang. Mereka tahu bahwa Su Zimo mengatakan itu kepada mereka. Nangong Ling merasa lega dan tersenyum bodoh. Dia menoleh ke Liu Hanyan dan berkata, itu benar.
Setelah kamu minum teh ini, Hanyan, ada kemungkinan besar bahwa essence spirit kamu akan segera pulih. Tapi, kaulah yang memenangkan secangkir teh ini, Grandunchle Master. Mata Liu Hanyan merah saat dia tersedak, ini semua berkatmu bahwa reputasi sekte dipertahankan. Saya tidak cocok untuk minum teh ini. Petik 2. Kau terlalu banyak berpikir, Anda satu-satunya di sekte yang memenuhi syarat untuk minum secangkir teh ini. Petik 2. Su Zimo tersenyum lembut dan meletakkan mistik tea kelas tertinggi di tangan Liu Hanyan. Dia berkata dengan sikap yang tidak diragukan lagi, minumlah. Jangan merasa tertekan. Kata-katanya benar-benar tidak dimaksudkan untuk menghibur Liu Hanyan. Alasan mengapa dia bisa memenangkan kompetisi penyempurnaan senjata sepenuhnya karena trik dan bukan karena keahliannya yang sebenarnya dalam penyempurnaan senjata. Di Hundred Refinement Sect, hanya Liu Hanyan yang memenuhi syarat untuk meminum teh ini. Silakan dan minumlah, Little Grandunchle Master sudah mengatakannya. Namong Ling membujuk sambil tersenyum. Liu Hanyan masih menggelengkan kepalanya. Hanya ada satu cangkir mistik tea kelas tertinggi. Jika saya mengambilnya, Grandunchle Master tidak akan memiliki apa-apa. Liu Hanyan berkata, Grandunchle Master juga berada di alam Nas Chen Sol. Teh mistik kelas tertinggi ini juga sangat penting baginya. Petik 2. Siapa bilang hanya ada satu cangkir teh mistik kelas tertinggi? Su Zimo tersenyum lembut dan menunjuk ke satu-satunya daun teh hijau yang tersisa di ujung mistik tea tree. Ada cangkir lagi. Ah. Namong Ling dan dua lainnya tercengang sebelum ekspresi mereka berubah. Semua orang tahu bahwa piala yang tersisa adalah untuk pemenang terakhir dari pertarungan antara Paragon, penguasa benua tengah yang disempurnakan nomor satu. Dengan mengatakan itu, apakah Little Grandunchle Master maksud? Namong Ling buru-buru mengirim transmisi suara, paman-paman kecil, jangan gegabah. 100 sekte penyempurnaan telah memenuhi tujuan kami untuk perjalanan ini dan kami tidak perlu menimbulkan masalah. Petik 2. Masalah 100 sekte penyempurnaan telah berakhir, tetapi masalah saya baru saja dimulai. Menepuk bahu Namong Ling, Su Zimo berkata dengan lembut, untuk semua yang akan terjadi selanjutnya, baik Anda maupun 100 sekte penyempurnaan tidak boleh terlibat. Sebelum Namong Ling dan yang lainnya bisa bereaksi, Su Zimo sudah berbalik dan mengatakan kata demi kata, aku akan mendapatkan cangkir terakhir dari teh mistik kelas tertinggi. Kerumunan itu gempar. Deklarasi perang. Itu adalah pernyataan perang yang terang-terangan. Keberanian seperti itu. Duduk di atas tahta, Ye Tiancheng masih tidak bergerak saat dia berkata dengan dingin dengan tatapan membunuh. Guyuran. 9 Wim siap untuk menyerang saat Ki Iblis melonjak dan rantai raksasa di tubuh mereka mengeluarkan suara yang menakutkan. 8 pelayan wanita yang tersisa di sampingnya memelototi Su Zimo dengan dingin. Akhirnya akan dimulai. Tuan Sempurna Panglan dari Sekte Biduk Surgawi berkata sambil tersenyum saat kilatan dingin melintas di matanya. Dentang. Jian Wuzong tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan segera menghunus pedangnya. Dia memelototi Su Zimo dengan kilatan ganas, bersiap untuk menyerang ke depan setiap saat untuk menghilangkan rasa malunya. Kali ini, dia menggunakan pedangnya terlebih dahulu. Dia tidak mengindahkan nasihat Hang Qiuyu sama sekali. Dia berada di urutan ketiga dalam peringkat fenomena. Meskipun Hang Qiuyu adalah kakak laki-lakinya, dia hanya berada di peringkat ke-8 pada peringkat fenomena 100 tahun yang lalu dan bahkan kalah dari seorang pembudidaya pedang yang tidak dikenal. Dalam hati Jian Wuzong, Hang Qiuyu tidak bisa dibandingkan dengannya. Dentang, dentang, dentang. Suara pedang yang terhunus bergema. Banyak teladan berdiri dengan niat pertempuran yang melonjak. Pertarungan antara Paragon akan segera dimulai. Bab 948, turun. Melihat tampilan belakang Su Zimo, Namong Ling dan dua lainnya saling bertukar pandang dengan ekspresi yang bertentangan. Untuk beberapa alasan, mereka bertiga merasa bahwa kata-kata Su Zimo sebelumnya memiliki arti lain. Mereka bertiga menebak dengan benar. Kata-kata Su Zimo adalah untuk menarik garis yang jelas antara dia dan 100 sekte penyempurnaan. Jika dia bertarung melawan Paragon, dia mungkin tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah untuk 100 sekte penyempurnaan. Betapa sombongnya, aku akan melihat apa yang terjadi padamu. Kamu pikir kamu siapa? Hanya ada satu cangkir mistik di kelas tertinggi dan kamu pikir kamu bisa mendapatkannya hanya karena kamu mau. Petik 2. Fufu,
Hanya Tuan Sempurna dari Benua Tengah nomor satu yang memenuhi syarat untuk memiliki teh mistik kelas tertinggi. Beraninya kau. Tidak perlu bagi Ye Tiancheng untuk mengatakan apapun, sudah ada banyak teladan jiwa baru lahir yang tidak dapat menahan diri dan menonjol, mengejek dan mengejek. Dalam hati mereka, hanya ada beberapa orang yang bisa menjadi Tuan Sempurna nomor satu, bagaimana bisa Mo Ling dibandingkan dengan mereka. Selanjutnya, nada suara Su Zimo tidak menyenangkan Paragon Nas Chen Sol. Jika Ye Tiancheng mengatakan sesuatu seperti itu, mereka akan menanggungnya bahkan jika mereka tidak senang. Mo Ling benar-benar tidak dikenal dan hanya menjadi terkenal dalam sebulan terakhir. Sebagian besar pembudidaya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya dan secara alami marah. Paman kecil, bahkan jika kamu ingin mengambil bagian dalam pertempuran Paragon, kamu harus beristirahat dulu. Namong Ling buru-buru mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya dan mengingatkan, kamu baru saja berpartisipasi dalam kompetisi penyempurnaan senjata dan pasti telah menghabiskan banyak kekuatan mentalmu. Tidak baik bagimu untuk memulai pertarungan sekarang. Petik 2. Pada saat yang sama, Lord Panglan yang disempurnakan tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria muda. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kakak senior, apa maksudmu? Seorang kultivator bertanya. Dewa Sempurna Panglan berkata dengan tegas, anak itu baru saja menyempurnakan begitu banyak senjata Dharma bawaan dan menghabiskan banyak energinya. Sekarang dia bergegas untuk menantang Ye Tiancheng, dia pasti mencari kematian. Aku berani bertaruh bahwa dia akan kelelahan sampai mati oleh paragon lain bahkan sebelum Ye Tiancheng bergerak. Seberapa kuat pendengaran Su Zimo? Meskipun suara Lord Panglan yang disempurnakan selembut nyamuk dan tidak berarti di tengah keramaian yang bising, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Namun, dia tenang dan tidak keberatan sama sekali. Itu karena situasi yang dikhawatirkan oleh Namong Ling dan Dewa Sempurna Panglan sama sekali tidak ada. Dia hanya melakukan tindakan untuk penyempurnaan senjata sebelumnya dan tidak mengeluarkan energi sama sekali. Dao Lord Lan Yue berdiri perlahan dan berkata dengan suara yang dalam, karena semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, sekarang saya akan mengumumkan awal resmi dari pertempuran Paragon. Saat dia mengatakan itu, Su Zimo berbalik dan menunjuk ke Ye Tiancheng yang duduk tinggi dan perkasa di singgasananya, berkata perlahan, turun. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu berarti Mo Ling ingin menantang Tuan Sempurna nomor satu, Ye Tiancheng? Apakah orang ini lelah hidup dan tidak sabar untuk mati? Ye Tiancheng duduk tak bergerak di atas tahta dan menatap Su Zimo dengan dingin dengan jijik. Pada titik ini, dia tidak lagi cemas. Di matanya, Su Zimo sudah menjadi orang mati. Atau lebih tepatnya, dia tidak perlu melakukannya secara pribadi. Hehe. Apa lelucon? Kamu pikir kamu siapa untuk menantang tuanku? Petik 2. Dua pelayan di samping Ye Tiancheng menyeringai. Hahaha. Mo Ling ini bahkan tidak tahu aturan pertempuran Paragon dan dia melompat untuk mati. Menarik. Serangkaian tawa meledak dari kerumunan. Oh. Meneliti sekelilingnya, Su Zimo bertanya, aturan apa yang ada untuk pertempuran Paragon? Dao Lord Lan Yue berkata dengan suara yang dalam, selain Ye Tiancheng dan Lord Panglan yang disempurnakan yang berada di puncak peringkat fenomena, semua Paragon lainnya harus bertarung berpasangan sampai dua pemenang diputuskan. Hanya dengan begitu mereka dapat menantang Ye Tiancheng dan Tuan Yang Sempurna Panglan. Ye Tiancheng menyeringai. Dengan kata lain, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Sambil mengerutkan kening, Su Zimo memandang Dao Lord Lan Yue dan bertanya, jika saya ingin bertarung melawan Ye Tiancheng, saya harus bertarung melawan paragon lain selangkah demi selangkah. Betul sekali. Tuan Dao Lan Yue mengangguk. Kalau tidak, Ye Tiancheng akan kesal sampai mati jika dia ditantang oleh siapa saja. Oh, mengerti. Su Zimo mengangguk dengan ekspresi tenang. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan melumpuhkan Ye Tiancheng sekarang. Siapapun yang ingin menghentikan saya bisa datang. Tidak perlu bertarung berpasangan. Siapapun yang tidak bahagia bisa datang padaku kapan saja. Aku akan mengambil semuanya. Kerumunan itu gempar. Apakah dia gila? Dia ingin menekan semua paragon di sini sendirian. Saya pikir dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah dewa yang disempurnakan nomor satu dan ingin menyapu semua teladan yang ada. Dia benar-benar mencari kematian. Belum lagi para pembudidaya lainnya, semua orang dari 100 sekte penyempurnaan tercengang.
Paman kecil Tuan pasti sudah gila. Namong Ling menggelengkan kepalanya berulang kali dan bergumam. Bahkan Ye Tian Cheng dan Tuan yang sempurna Pang Lan tidak akan begitu arogan untuk berani mengklaim bahwa mereka dapat menekan semua teladan yang ada. Tepatnya, selain Leng Rou, Little Fatih, dan yang lainnya yang tahu tentang latar belakang Su Zimo, hampir tidak ada yang hadir terlalu memikirkannya. Tentu saja, ada beberapa pembudidaya yang mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam dan mempertahankan pendapat mereka. Di antara mereka adalah Hang Qiuyu dari Sword Sect. Jian Wuzhong mengangkat kepalanya dalam tawa dan menggertakkan giginya. Pria itu sangat arogan dan tidak memikirkan apapun tentang para pahlawan dunia. Dia mencari kematian. Belum tentu. Hang Qiuyu menggelengkan kepalanya. Paling tidak, dalam ingatannya, ada monster yang berinkarnasi yang memiliki kekuatan untuk membuat klaim yang begitu berani. Dia tidak akan pernah melupakan orang itu seumur hidupnya. Sosok itu terlalu mengejutkannya di kedua medan perang kuno. Peri Luo Sue, satu-satunya pengembalian Void Lembah Snowdrift, melihat sosok hijau dan bergumam pelan, betapa beraninya. Jika orang ini bukan orang gila, keberaniannya saja sudah cukup untuk memperjuangkan gelar Tuan Sempurna nomor satu. Setelah merenung sejenak, Dao Lord Lan Yue mengingatkannya, dalam pertempuran Paragon, Anda tidak diizinkan untuk bertarung sampai mati atau menargetkan roh esensi. Kerumunan itu gempar. Sudah ada banyak teladan jiwa baru lahir yang tidak bisa menahan diri dan ingin maju untuk melawan Su Zimo. Kenyataannya, tidak banyak contoh sekte dan faksi utama di Benua Tengah yang benar-benar memiliki dendam dengan Su Zimo. Namun, pada saat itu, banyak paragon tergoda. Terlepas dari beberapa yang marah dan ingin memberi Su Zimo pelajaran, kebanyakan dari mereka menargetkan harta itu padanya. Hanya bertarung sampai mati yang dianulir untuk pertempuran paragon. Namun, tidak ada larangan untuk memperebutkan harta milik pihak lain. Jika mereka bisa mengalahkan Su Zimo, semua orang bisa memiliki alasan yang sah untuk merebut semua harta Su Zimo. Termasuk 36 pedang terbang bawaan yang terungkap sebelumnya. Di mata para pembudidaya saat ini, Su Zimo seperti harta karun besar yang menunggu mereka untuk diperjuangkan. Banyak pembudidaya memelototi Su Zimo dengan keserakahan yang jelas di mata mereka. Tatapan Su Zimo dingin. Merasakan niat Paragon, dia berkata perlahan, juga, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan semua orang. Kamu tidak diperbolehkan bertarung sampai mati dalam pertarungan Paragon, tapi aku sangat kejam. Orang yang akan kulumpuhkan adalah Ye Tian Cheng. Sebaiknya jangan mencari masalah jika Anda tidak berhubungan. Bab 949, Penekanan Satu Tangan. Betapa sombongnya, aku sudah kesal dengan sikapmu sejak lama. Sebuah teladan dari Peach Blossom Peak, sekte atas dari Benua Tengah menonjol dan berjalan ke arah Su Zimo, sambil berteriak, saya adalah Tuan Tian Liang yang sempurna, ayo. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia merasakan sosok hijau melintas. Bang! Sebelum dia bisa bereaksi, dadanya terkena dampak yang luar biasa dan dia dikirim terbang, memuntahkan darah. Orang itu tergeletak di tanah tanpa bergerak. Meskipun roh esensinya baik-baik saja, tulang-tulang di dadanya hancur oleh pukulan Su Zimo dan dia pingsan di tempat karena kesakitan yang tak tertahankan. Paragon Nas Chen Sol dari Peach Blossom Peak hanya menunjukkan wajahnya dan mengucapkan setengah kalimat sebelum ditenggelamkan di antara kerumunan. Saya mendengar bahwa Anda juga seorang pembudidaya pedang. Saya Yan Ling dari Sekte Pedang Tak Tertandingi. Tunjukkan padaku jalannya. Seorang pembudidaya pedang bergegas keluar dari kerumunan dan menghunus pedangnya bahkan sebelum dia mendekat. Pedang itu bersinar dengan cara yang sangat dingin. Ketika pedang itu mendekat, pedang itu terbelah menjadi dua dan menusuk mata Su Zimo dengan pedang ki yang tajam. Sekte pedang yang tak tertandingi juga merupakan salah satu sekte atas di Benua Tengah. Teknik pedang mereka dikenal sangat memesona. Pedang Dao yang tak tertandingi ini dapat dianggap sebagai salah satu keterampilan rahasia sekte, jika seseorang tertangkap basah, mereka akan mudah terluka. Su Zimo menyipitkan matanya. Pada akhirnya, teknik pedang tidak lebih dari teknik ilusi. Meskipun kelihatannya ada dua pedang, pada kenyataannya, hanya satu yang nyata. Su Zimo memiliki penglihatan yang mengerikan setelah mengolah mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness sepanjang tahun. Bahkan tanpa menggunakan Illumination Dragon Eye, dia bisa melihat kekurangan dalam teknik pedang.
Tanpa menghindar atau mundur, Su Zimo mengulurkan jarinya dan menjentikkan dengan lembut ke salah satu pedang yang masuk. Dentang. Ujung jarinya bertabrakan dengan pedang. Ada suara benturan logam. Tubuh pedang yang sebenarnya muncul dan pedang itu bergetar. Ekspresi Yan Ling berubah. Meskipun Su Zimo hanya menjentikkan jarinya dengan santai, Yan Ling adalah satu-satunya yang bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dilepaskan. Telapak tangannya robek dan darah menyembur keluar. Yan Ling tidak bisa memegang pedangnya dan pedang itu terlepas dari tangannya. Tepat saat dia akan mundur, Su Zimo telah mengambil kesempatan itu dan bersandar padanya dengan lembut. Yan Ling merasa seolah-olah sebuah gunung besar telah menabraknya. Tendon dan tulangnya terasa seolah-olah akan terbelah saat dia dikirim terbang sebelum terbanting keras ke tanah dan pingsan. Dia mengalahkan dua teladan dalam dua gerakan. Swoosh, swoosh, swoosh. Lima sosok lainnya melesat keluar dan mengambil lima posisi berbeda, berputar di sekitar Su Zimo dengan langkah kaki misterius. Mereka adalah teladan dari Sekte Lima Elemen. Ketika pertama kali tiba di Sekte Seribu Bangau, Su Zimo memiliki konflik dengan para murid Sekte Lima Elemen. Sekarang Sekte Lima Elemen mendengar bahwa Su Zimo ingin menekan paragon yang hadir sendirian, mereka memanggil formasi lima elemen mereka dan mengelilinginya. Sombong bodoh, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan dalam formasi lima elemen ini. Sebuah teladan dari Sekte Lima Elemen berkata dengan dingin. Setelah formasi lima elemen diaktifkan, apapun yang terkait dengan lima elemen akan melemah tanpa batas, baik itu senjata atau seni dharma. Selanjutnya, saat formasi berubah, kekuatan seni dharma mereka juga akan meningkat. Formasi lima elemen apa? Merusak. Su Zimo mencibir dan menginjak tanah. Ledakan. Tanah bergetar hebat. Terkejut, kelima paragon itu bergidik dan hampir jatuh ke tanah. Bahkan penyaluran formasi terhenti. Itu adalah celah sekilas yang sulit ditangkap orang lain. Namun, siapa Su Zimo? Dia adalah monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah. Baginya, pembukaan singkat ini adalah perbedaan antara kemenangan serta hidup dan mati. Sebuah teladan dari Sekte Lima Elemen baru saja menstabilkan dirinya dan akan melanjutkan penyaluran formasi ketika Su Zimo tiba dan meraung. Orang itu merasa seolah-olah petir menyambar pikirannya dan dia membeku. Selanjutnya, itu adalah Su Zimo yang menahan. Jika tidak, jika Su Zimo menggunakan Thunder Celap Kill pada jarak ini, esens spirit orang itu akan terbunuh di tempat. Telapak tangan Su Zimo menekan dada orang itu dengan lembut. Patah. Dada orang itu ambruk dan dia memuntahkan darah, pingsan di tempat. Dengan satu orang terluka parah, formasi lima elemen tidak bisa lagi diaktifkan. Dalam sekejap, Su Zimo tiba di depan para pembudidaya Sekte Lima Elemen dan mengirim empat teladan yang tersisa terbang dengan beberapa pukulan dan tendangan. Di tangannya, paragon sama rapuhnya dengan bayi. Fisik orang itu sangat kuat dan dia menakutkan dalam pertarungan jarak dekat. Kita tidak bisa melawannya dari dekat. Paragon Nas Chen Sol mengingatkan dengan keras. Segera setelah itu, lebih dari 10 teladan menonjol. Namun, mereka tidak mendekati Su Zimo dan hanya berdiri jauh, memadatkan seni dharma dan mengendalikan senjata dharma. Astaga, astaga, astaga. Senjata dharma merobek udara satu demi satu. Banyak teladan tidak lagi menahan diri dan menggunakan kartu truf mereka. Bang, ledakan, ledakan. Banyak seni dharma turun, menutupi langit dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat tangannya terus berubah, membentuk segel tangan yang misterius. Membuka mulutnya sedikit, dia berteriak, Pa. Seluruh dunia terdiam dengan seruan Sansekerta itu. Menurunkan kepalanya, Su Zimo memiliki ekspresi yang bermartabat dan cahaya Buddha surgawi bersinar dari tubuhnya, menerangi semua makhluk hidup. Itu adalah Daming Dharmic Seal yang dikombinasikan dengan Daming Mantra. Kekuatan segel Dharma sudah mencapai batasnya. Lebih jauh lagi, ini adalah satu-satunya segel Dharmic pertahanan di antara 6 segel Dharmic Daming, segel pondasi tak tergoyahkan. Banyak seni Dharma turun dan menghilang saat mereka melakukan kontak dengan cahaya Buddha tanpa riak. Banyak senjata Dharma membeku di udara juga, sedikit gemetar dan tidak bisa menusuk. Su Zimo tetap tidak bergerak dan menyulap segel Dharma dengan tangannya, menetralkan serangan lebih dari 10 teladan. Ketika para biksu dari tiga biara Buddha besar melihat hal ini, ekspresi mereka berubah saat ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Banyak dari mereka mengenali asal mula segel Dharma. Biasanya, Daming Trusutra sudah lama hilang.
Dikatakan bahwa para pembudidaya yang merilis segel Dharma baru-baru ini adalah dua orang yang muncul 100 tahun yang lalu. Salah satunya adalah puncak peringkat fenomena 100 tahun yang lalu dan yang lainnya adalah yang kelima di peringkat fenomena 100 tahun yang lalu. Kemudian, yang terakhir bergabung dengan kuil Dapamara sebagai biksu muda. Tapi sekarang, teknik kultivasi tingkat atas dari biara-biara Buddha ini telah muncul dari tangan kultivator lain. Mempersempit pandangannya, Dao Lord Lan Yue fokus pada Suzimo dan menyapu kesadaran rohnya ke arahnya. Hem. Akhirnya, Dao Lord Lan Yue menemukan sesuatu yang salah. Tuan Sekte, ada apa? Dao Lord Lan Yue menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Dia hanya mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Saat itu, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, Ming Han dari Helvire Hall tiba-tiba menyerbu ke depan dengan ekspresi ganas dan berteriak, "Aku mengerti. Saya mendapatkannya. 36 pedang terbang tadi bukanlah senjata Dharma bawaan. Mereka." Suzimo menyapu pandangannya dan menyihir segel tangan. Sebuah bola api emas telah terbentuk di ujung jarinya dan melayang menuju Ming Han. Api Buddha Dao. Sebelum Ming Han bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat bola api emas terbang di atas. Takut kehabisan akal, dia buru-buru menyulap tombak api neraka dan menusukkannya ke api emas. Bersin. Tombak neraka sangat kecil dan tidak berdaya melawan api emas dan padam seketika. Sebelum Ming Han bisa bereaksi, Suzimo sudah mendekat dan meraih tenggorokannya, berbisik ke telinganya, "Kamu tahu terlalu banyak." Patah. Tenggorokan Ming Han dihancurkan oleh Suzimo. Meskipun roh esensinya masih ada, pecahnya tenggorokannya setara dengan melumpuhkannya. Babak 950, pengepungan fatal. Kata-kata Ming Han tidak menimbulkan banyak kecurigaan. Para pembudidaya yang hadir hanya berpikir bahwa dia menyemburkan omong kosong setelah menderita gangguan karena dia tidak dapat menahan serangkaian pukulan. Kelompok awal Paragon Naschen Soul tidak mundur. Masing-masing dari mereka mengendalikan senjata Dharma dan segel tangan mereka, bersiap untuk menyerang Suzimo sekali lagi. Swoosh, swoosh, swoosh. Lebih dari 10 teladan jiwa baru lahir berkumpul, siap memanfaatkan situasi. Nih. Suzimo menyulap segel tangan dan meneriakkan bahasa Sanskerta. Ledakan. Cahaya keemasan memenuhi langit. Sebuah telapak tangan emas raksasa merobek cakrawala, menutupi langit saat turun. Pola telapak tangan di telapak tangan emas terlihat jelas dan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menekan lusinan Paragon Naschen Soul di udara dengan aura agung. Membunuh. Banyak Paragon Naschen Soul menyerang satu demi satu, mengubah senjata Dharma mereka untuk menusuk ke arah telapak tangan emas. Dentang, dentang, dentang. Banyak senjata Dharma menusuk ke telapak tangan dan percikan api terbang kemana-mana, tidak mungkin mereka bisa mengguncang telapak tangan surgawi dan perkasa itu. Banyak seni Dharma menyerangnya tetapi tidak ada yang terjadi. Itu adalah salah satu dari Daming Dharmic Seals, Immortal Trap Seal. Setelah Suzimo maju ke alam Naschen Soul, Daming Dharmic Seal diaktifkan dengan esens spiritnya. Ditambah dengan mantra Daming dan Tasbih Mingwang, kekuatannya sudah mencapai batasnya. Bang, ledakan, ledakan. Telapak emas terus menghancurkan. Menghindari. Banyak pembudidaya melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik dan ingin melepaskan diri dari jangkauan telapak tangan emas. Namun, lima jari telapak tangan emas sudah menekuk dan menutup, seolah-olah mereka membentuk penjara. Segel perangkap abadi bahkan bisa menjebak makhluk abadi sejati. Tidak peduli berapa banyak pembudidaya yang mencoba melarikan diri, mereka tidak dapat melepaskan diri dari sangkar yang dibentuk oleh lima jari emas. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Jelas bahwa mereka akan dapat melarikan diri hanya dengan satu langkah lagi. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri, mereka tidak dapat melepaskan diri dari jangkauan. Lusinan Paragon hanya bisa menonton tanpa daya saat kelima jari terus-menerus menutup, menyatukannya dan mengerahkan kekuatan. Mereka semua diperas bersama oleh telapak tangan emas raksasa yang mengekang terus-menerus. Kerumunan terkejut ketika mereka melihat itu. Ah! Akhirnya, salah satu Paragon tidak bisa menahannya dan mengeluarkan jeritan histeris dengan ekspresi ngeri. Uf, uf, uf. Di bawah tekanan besar itu, kabut darah keluar dari tubuh banyak pembudidaya dan tulang mereka patah. Satu demi satu, sosok jatuh ke tanah. Meskipun mereka tidak mati, tubuh mereka terluka parah dan akan sulit bagi mereka untuk pulih sepenuhnya di masa depan.
Dalam sekejap mata, lusinan Paragon Nascent Soul dikalahkan. Semua orang terkejut. The Nascent Souls yang awalnya gelisah berhenti di jalur mereka dan ragu-ragu, tidak berani bergerak maju. Mendominasi. Kejam. Memutuskan untuk membunuh. Itulah satu-satunya pikiran di benak banyak pembudidaya saat mereka melihat sosok hijau di tengah medan perang. Semua jiwa baru lahir yang naik sebelumnya berakhir dalam keadaan menyedihkan. Lengan dan kaki yang patah sudah dianggap cedera ringan. Beberapa pembudidaya benar-benar lumpuh. Metode dominasinya mengejutkan semua jiwa baru lahir yang ingin memukulnya saat dia jatuh dan memanfaatkan situasi. Tak satu pun dari mereka berani bertindak gegabah sekarang. Bukankah dia seorang pembudidaya pedang? Bagaimana dia tahu seni Dharma Buddha? Seni Dharma apa itu? Sepertinya itu bukan milik enam biara Buddha. Kenapa begitu menakutkan? Petik 2. Apakah dia benar-benar akan menyapu semua teladan sendirian? Semangat awal kelompok pembudidaya benar-benar ditekan oleh metode gemuruh Suzimo. Ye Tiancheng duduk di singgasananya dengan ekspresi tenang. Fu. Lord Panglan yang sempurna tersenyum acuh tak acuh dan tidak terganggu. Metode yang ditampilkan Suzimo saat ini memang kuat dan menakjubkan. Namun, mereka tidak cukup untuk mengancamnya. Selanjutnya, mereka tahu satu hal. Di mata mereka, lusinan teladan jiwa baru lahir yang dikalahkan Suzimo bukanlah apa-apa dan dapat ditekan dengan mudah. Itu karena Paragon sejati memiliki kebanggaan di hati mereka. Di bawah pengawasan semua orang, teladan sejati tidak dapat diganggu untuk bergabung dengan orang lain. Selain itu, inkarnasi monster seperti dia dan Ye Tiancheng terkenal. Bahkan jika mereka berhasil mengalahkan Suzimo dengan bergabung, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Mereka tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Pada saat itu, semua pembudidaya terpana oleh metode tajam Suzimo dan tidak berani maju. Jian Wuzhong mencibir dan akhirnya menonjol. Lord Panglan yang sempurna tersenyum ketika dia melihat itu. Kau ingin menantang kami, ujiannya baru saja dimulai. Jian Wuzhong, jangan pergi. Hang Qiuyu mengerutkan kening dan mengingatkan dengan transmisi suara. Huh. Jian Wuzhong mendengus dan bertanya sebagai gantinya, mengapa? Apakah Anda akan membantu saya mengambil pedang Dharmik yang mengejutkan, kakak senior? Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Hang Qiuyu berkata dengan suara yang dalam, latar belakang orang ini. Fufu. Sebelum Hang Qiuyu bisa selesai, dia terganggu oleh tawa dingin Jian Wuzhong. Kakak senior, saya pikir Anda hanya ingin berdiri dan melihat saya membodohi diri sendiri. Aku akan mengambil kembali pedang yang hilang secara pribadi. Itu bukan urusanmu. Jian Wuzhong berkata dengan dingin dan berjalan menuju Suzimo dengan pedang di tangan. Bersiaplah untuk menyerang dan membunuh orang itu dengan segala cara. Ye Tiancheng mengirim transmisi suara tanpa ekspresi. 8 pelayan di sampingnya mengangguk. Yang ketiga di peringkat fenomena, Jian Wuzhong, ada di sini untuk membalas dendam atas penghinaan sebelumnya. Terakhir kali, Jian Wuzhong tidak menunjukkan kekuatan sejatinya tanpa pedang di tangannya. Ini satu-satunya cara untuk melihat siapa yang lebih kuat. Di tengah diskusi orang banyak, Jian Wuzhong berjalan menuju Suzimo selangkah demi selangkah. Dia memegang pedangnya dengan santai dan percikan api muncul saat ujung pedangnya mengiris tanah. Meskipun Jian Wuzhong terlihat malas dan penuh dengan celah, tidak ada yang berani meremehkannya. Itu karena tidak ada yang tahu kapan dia akan menyerang. Ketika dia menyerang, itu pasti akan menjadi serangan yang bisa mengejutkan surga. Jarak antara mereka berdua menyempit terus-menerus. Yang satu pasif sementara yang lain aktif. Udara sepertinya membeku dan menyesakkan. Tiba-tiba, sinar pedang yang menakjubkan muncul dan menusuk tenggorokan Suzimo, tiba seketika. Itu seperti kilat yang merobek langit malam. Itu terlalu cepat. Itulah satu-satunya pikiran di benak semua orang. Banyak paragon secara naluriah berpikir bahwa jika mereka berada di posisi yang sama, mereka tidak akan dapat bereaksi terhadap pedang itu. Bahkan mata Dao Lord Lan Yue berbinar. Seperti yang diharapkan dari ketiga pada peringkat fenomena. Mungkin ada kurang dari 10 Nascent Souls yang bisa bertahan melawan tebasan tunggal itu. Pada saat yang sama, 8 sosok di samping Ye Tiancheng bergerak. Ye Yi memainkan seruling. Suara seruling yang pahit terdengar, sedih dan meresahkan. Ye Si menyebarkan bunga. Kelopaknya jatuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Ye Wu mengipasi kipas lipatnya. Angin menderu dan pasir beterbangan kemana-mana.
Sosok pelayan lainnya melintas dan mereka mengeluarkan senjata Dharma mereka, menyerang ke depan dengan belati, jarum, dan pedang. Waktu kedelapan pelayan itu sempurna. Mereka menutup semua rute pelarian Su Zimo. Tidak ada cara untuk mundur. Pada saat itu, Jian Wuzhong baru saja menyerang. Itu adalah serangan yang semua orang harus fokuskan, seolah-olah mereka mendekati jurang maut, tidak ada yang bisa mengalihkan perhatian. Pada saat yang sama, serangan delapan pelayan itu setara dengan mendorong Su Zimo ke dalam jurang. Lord Panglan yang sempurna menarik kembali senyumnya. Jika dia hanya menghadapi serangan Jian Wuzhong, dia akan mampu bertahan. Namun, bahkan dia mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera dari pengepungan ini.